Yakin bikin challenge dengan saya? Satu, dua, tiga. Bos mau coba? Enggak. gak ada rasa pala lo. Gak ada berapa menang, dia mau curang. Yo, what's up? It's your boy GNC Guns dan BK. Selamat datang kembali di channel YouTube Werner Studio. Buat kalian penonton baru, selamat datang yang udah lama. Tetap nonton. Kalau kalian nonton ini belum subscribe, subscribe dulu sebelum kita lanjutin video. Jadi BK, kita ada apa? Jadi kemarin kita bikin konten berdua, gua dan Guns. Bertiga konten... dong, ada modelnya. Oh, ada modelnya, ya. Sama Farhan juga. Okay. Nih kalian lihat dulu videonya. Hey, selamat datang kembali di channel YouTube Werner Studio. Ada saya Guns. BK. Jadi hari ini. Saya sebenarnya tidak rela sekali untuk konten hari ini. Semoga kan. Ini bukan konten kita yang terakhir. Ya kawan, saya tidak mau karena saya belum nikah. Jadi di sini kita mau bikin challenge. Challenge? Yakin bikin challenge dengan saya? Anjing, challenge apaan lagi ini? Bisa gak sih nyukur rambut, tapi konsentrasinya agak kita ganggu dengan rasa pedas sedikit. Jadi di sini di depan gua sama Gans ini ada mie instan yang udah viral banget nih di YouTube. Namanya mie Ghost Pepper. Setan kertas. Bukan, cabe. Gimana? Lu terima gak tantangannya? Sebenernya challenge-nya saya tidak mau terima, tapi... ya mau tidak mau gengsi tuh, saya harus terima walaupun saya agak curiga, saya harus terima. Kalau lu kalah, lu makan satu suap. Oh, berarti misalnya kan ini seduh, toh? Yeah. Berarti sebelum cukur, kena sweet dulu? Iya, yeah, sweet dulu. Nah, lu kalah, gua kertas. Masa batu, kas tenggelam kertas? Gak bisa. Kita mulai challenge-nya sekarang. Eh, mau tidak mau tahu pas dengar debu challenge itu apa tangan game minta gugup adalah karena ini saya pikir anda sudah tidak pernah makan pedis baru ini debu challenge makan pedis. Itu kok sampai tiga ya? Kok berdua? Itu sampai tiga ya? Sama. Satu, dua, tiga. Anjing. Si anjing, padahal pas trial pertama sweet itu gue udah menang. Tapi pas udah mulai challenge-nya malah gue yang kalah. Malah gue yang makan mie-nya duluan. Emang okinya Guns banyak. Si, kau lihat. Beka tak bisa kasih kalah, nah, dia cuma menang badan besar saya. Nih, suapan pertama. Lo tau, gue tuh doyan makan pedas. Tapi ini pedasnya, waduh, gak sopan di lidah. Pokoknya lo harus rasain pedasnya, Guns. Anjing pahit. Oke, efeknya belum berasa. Kulit semata, sweet pertama kan saya menang. Sweet kedua karena BK dia berat menang, dia mau curang. Kan aturan harus saling bok tatap mata. Tapi dia mau curang karena dia melihat sap tangan supaya sap bikin apa? Pede buru. Tapi tetap tidak bisa bos. Ya Tuhan, kalah lagi bos. Si Guns tuh oke banget. Gue udah dua kali nih makan mie-nya. Tapi si Guns belum kedapetan. Hitung dong. Satu, dua, tiga. Anjing. BK mulai tanpa kata. Panas ya. Pola kedua begini ya, jadi kita bikin polanya turun ya. Polanya turun ya, baik.
Halo. Ada yang ke hidung. Beka tidak konsentrasi. Beka konsentrasi hilang. Konsentrasi hilang. Tapi di sini saja saya Beka panik. Kayak gini saya juga panik. Jangan sampai saya makan ini. Kalau saya makan ini apakah sakan sama atau tidak? Jadi guys, sampai di sini. Ayo, belum selesai. Lu belum ngerasain minyak. 1, 2, 3. Yes! Kalah kan lu. Lu makan tuh minyak. Dan yang saya tidak harapkan terjadi. Maksudnya kenapa saya tidak harapkan? Karena dari pertama buka pembungkus mie saja, saya lihat mie bentuk macam... Macam bagaimana kan macam ini, super mie jatuh di pecek Gordon, taruh dalam mangkuk, baru tambah lagi tadi saya cium dia bau, astaga. Tapi saya coba. Jadi kita lihat dulu reaksinya guys di suapan pertama. Biasa aja kan? Ternyata Beka cuma acting saja. Saya kan Beka acting. Kan saya makan tidak rasa apa, tidak ada pedis-pedisnya sama sekali. Easy. Enggak usah sok kuat. Suapan pertama itu enggak ada apa-apanya, Gans. Lu gunting gua batu, lu yang makan. Nah, menang lagi nih gua. Lu rasain tuh penderitaan gua di pertama. Dua kali suapan berturut-turut. Lu rasain sekarang pedesnya kayak apa. Jangan curang. Nah, sedot dong. Nah, sangat biasa aja ya minyak. Tapi sebenarnya saya kalah kedua kali. Tidak apa-apa lah. Tidaknya untuk saya berbagi rasa, terus bisa tahu Beka perasa juga gimana dia makan kedua kali. Tapi ternyata memang tidak ada pedis-pedisnya. Cuma di sini yang saya protes adalah, kenapa harus ada pesuap? Pas abis gua suapin, ngunyahnya tuh kayak yang yakin gak bakalan pedas. Padahal lu gak tahu kan, guys. Lu tuh gua curangin bumbunya yang gua kasih banyak. Saya mulai rasa apa yang sebenarnya tidak pedis. Tapi pedis juga. Bagaimana ya? Pedis tidak pedis, tapi dia perasa tuh. Macam tusuk tenggorokan begitu. Memang kurang ajar spermie. Jadi tolong ya, lain kali kalau mau bikin makanan, ciptakan makanan itu yang bisa tong makan, bukan tong makan untuk mati. Jangan kok tertawa. Terima kasih. Yaelah, gue baru seneng-seneng. Kalah lagi. Ini suapan ketiga. Kau tobat. Dan sini saya balas dendam. Tadi kau suap saya lagi. Suap gua supaya kau rasa. Nah, sedikit ini. Tidak ada rasa, mau. Gak ada rasa, gak ada rasa pala lo. Bibir gue emang udah gak ada rasanya, udah kebas. Tuh, wah, gak. Ini lu bilang karma, bos. Susah bicara sudah, saya kena karma punya. Bos mau coba? Enggak. Sebenarnya gue pengen banget tadi ngerjain yang lewat tadi itu. Kapan kira-kira kita kerjain ya? Tiba-tiba wajah saya dan Beka connect begitu. Tom, kerjain bos tapi... susah juga ya. Eh Gans, ini cuma zap up doang Gans. Padahal yang banyak kerja tuh gua. Kali ini gua cuma nyuruh dia zap up doang. Tapi lu lihat hasilnya nih. Isap tangan gini, bentar. Nah, kan.
Satu, dua, tiga. Cing! Saya semakin curiga dengan ketidakseimbangan ini. BK, dia kecurangan tuh mulai terlihat di dia punya mata itu. Kalau dia suap sah saja tuh, itu bukan dia kasih mie sedikit, tapi semua bumbu. Yang curang, cara mati bos. Ayo, Tong su terakhir. Bukan, masalahnya begini, Tong su merantau jauh dari keluarga. Tong terus habis ini makan bikin-bikin tuh mati keluarga jauh. Terus bilang, "Do rencana kerjain saya. Lu mau siksa saya. Mohon, saya ini merantau jauh dari keluarga. Kamu siksa saya." Enggak usah banyak alasan. Mau lu ngerantau dari mana? Kalau kepedesan-kepedesan aja. Udah salah potong, banyak alasan lagi. Ya. Semangat sekali ngabisinnya. Lapar, Gans. Gans, lapar, Gans. Kunyah dulu dong, jangan langsung gitu lah. Kunyah dulu. Punya dulu kan, jangan langsung ngelan. Ya paham. Jadi Gans di sini ngepur. Begitu sudah, jadi kira-kira video yang teman-teman nonton ada hikmah dan tidak ada hikmahnya, silakan diambil. Jadi kesimpulan dari sini adalah apa, BK? Jadi kalau kalian mencukur atau bekerja, jangan mengkonsumsi sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kalian. Betul sekali. Contohnya tadi, yang pedesnya ya udah nggak normal aja pedesnya. Normal. Jadi pokoknya jangan konsumsi apapun itu atau aktivitas lain yang bisa mengganggu konsentrasi kerja lah ya. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten ini, silakan komen di bawah challenge apa lagi yang mungkin berikut orang tertantang bikin, atau teman-teman mau tantang kita, ya bisa juga ya. Bisa juga. Kalau yang suka jangan lupa like, kalau tidak suka silakan unlike. Jadi kalau suka tidak suka jangan lupa tetap subscribe channel YouTube Hernet Studio untuk dapat info tiap hari dan terupdate. Follow Instagram Hernet Studio, follow Instagram gue juga @gans_akiaraboy. Instagram gue Dimas BK, hanya 2, jangan 3. Betul sekali, kalau 3 itu tit. Ya, pokoknya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.